Ukraina kirang segera menerima sekira 10 tank M1 Abrams pada pertengahan September ini. Atas hal tersebut, juru bicara Angkatan Darat Amerika Serikat di Eropa dan Afrika, yakni Kolonel Martin O'Donnell, memastikan para tentara sudah mahir dalam menggunakan kendaraan tempur tersebut. Seperti diketahui, sekira 200 prajurit Ukraina telah menyelesaikan kursus pelatihan dalam menggunakan tank M1 Abrams. Diketahui mereka melakukan kursus tersebut di pangkalan pelatihan Amerika Serikat Angkatan Darat Grevenwöhr yang berada di Jerman. Atas hal itu, O'Donnell memastikan mereka tetap mahir menggunakan tank M1 Jerman hingga kendaraan tempur siap melakukan pertempuran. Dilaporkan Amerika Serikat berjanji akan mengirimkan sebanyak 31 tank ke Ukraina. Kendati demikian, Amerika Serikat akan mengirimkan sekira 10 tank M1 Abrams pada gelombang pertama. Hal tersebut dikarenakan puluhan tank Amerika Serikat masih diperbaiki di Jerman. Setelah diperbaiki, Amerika Serikat berjanji akan segera mengirimkan tank canggih ke Ukraina. Diketahui, tank M1 Abrams memiliki mobilitas dan daya tembak lebih besar dibandingkan tank tempur Soviet. Ukraina meyakini tank tersebut mendukung upaya pertahanan dan ofensif di medan perang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Thank you.